selama pandemi ini memang kita tidak bisa merayakan Natal bersama dengan teman-teman yang lain, merayakan Natal bersama keluarga di rumah. Apa nih? Duit. Saya rasa Natal tahun ini sangat unik dan akan sangat diingat karena berada di tengah pandemi, tapi di lain pihak semangat Natal itu menyatukan kita. Waduh, apakah ini Liverpooling? Oh, sayang sekali Natal kali ini lain daripada yang lain. Tapi ini tidak akan memisahkan kita. Ini akan lebih mempererat tali silaturahmi kita untuk masa depan. Yang berbeda dari Natal tahun ini adalah banyak sekali hal yang pertama kali kita lakukan. Kita banyak berdiam diri di rumah, untuk pertama kalinya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Semoga ini, hal-hal pertama kali ini tidak mengurangi kehangatan dan kebersamaan kita di saat Natal. Meskipun tahun 2020 ini kita banyak menghadapi pencobaan, tapi yang terpenting adalah kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Beda hari kali ya. Kemarin hari Rabu, tahun ini tanggal 25, hari Jumat. Tapi kegembiraan dan sukacita tetap sama. Jangan sampai menjadi korban atau pelaku daripada kejahatan. Natalan kali ini agak sedih ya. Soalnya udah gak bisa shopping. Kado Natalnya jadi terbatas. Gak bisa belanja-belanja lagi deh. Gak bisa kemana-mana karena COVID. Gak bisa makan di luar juga. Perayaan Natal tahun ini yang berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini jelasnya akan lebih sepi daripada tahun lalu dan tidak ada Wenahma yang kita rasakan tahun lalu. Untuk teman-teman umat Nasrani di Berlin, warga negara Indonesia umat Nasrani di Berlin, saya atas nama pribadi dan juga atas nama seluruh teman-teman di KBRI Berlin, ingin menyampaikan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Semoga di saat ini teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Memang kondisinya sangat berbeda ya dengan Natal sebelumnya, dan marilah kita semua berdoa agar insya Allah tahun depan kita bisa merayakan Natal secara fisik, secara analog, saling bertemu dan tentunya bisa memberikan makna yang lebih dalam lagi. Sekali lagi, selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Stay healthy and stay safe. Saya mengucapkan selamat Natal, jaga kesehatan, sampai ketemu tahun depan.